Bek kanan andalan klub FC Copenhagen, Kevin Dix, sudah lama dikaitkan dengan kabar naturalisasi sejak beberapa tahun terakhir. Bek berusia 27 tahun itu memungkinkan bisa dinaturalisasi oleh Indonesia mengingat dirinya punya darah keturunan Maluku dari sang ibu bernama Natasja Dix Bakar Besi. Hanya saja proses naturalisasi Kevin Dix menemui beberapa kendala seperti rumor yang menyebut jika dia tak kunjung menyerahkan dokumen yang diperlukan PSSI. Menurut pemberitaan, meski ingin bergabung dengan timnas Indonesia, tetapi Kevin Dix disebut tak mendapatkan restu dari orang tuanya untuk pindah ke warganegaraan. Hal itu lantaran saat itu dia juga tengah dipantau oleh timnas Belanda yang dilatih Louis van Gaal, sehingga masih menunggu pemanggilan. Alhasil, proses naturalisasi Kevin Dix dihentikan pada 2022.